Lambang Naga Panji Naga Sakti Jilid 7 Kalau Ote ujar si telapak besi bergelang emas kalau memang kau tak pernah menemui mereka, bagaimana mungkin kau tahu orang-orang yang ada rencana hendak membegal barang kawalan kami dilakukan oleh beberapa orang iblis tua yang telah mengundurkan diri dari keramaian dunia persilatan. Ada satu kali BEPO terlanjur berbicara dan membocorkan sedikit rahasia, tetapi dengan cepat ia tersadar kembali dan tidak melanjutkan kembali kata-katanya. Kalau begitu Senheng cuma tahu kalau orang yang bermaksud membegal barang kawalan perusahaan Liong Wei Piao Kiok dan perbuatan tersebut diselenggarakan oleh beberapa orang iblis tua yang telah mengundurkan diri dari dunia Kangou, siapakah orang itu dan secara bagaimana mereka hendak turun tangan, Senheng sama sekali tidak tahu ujarnya Oh Sujan menimbrung. Chiesan segera menggelengkan kepalanya. Bepo telah membocorkan nama dari salah seorang di antara mereka katanya. Mendadak ia memperendah suaranya dan menyambung kembali. Orang itu bernama Hwe e. Sin atau Sidewa Api Bancaw. Foa Cheng dan serta Nyo Su Jan mendengar disebutkannya nama orang itu kontan saja dibuat melengak, setengah harian lamanya tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Lama sekali, Fo A Cheng Lan baru menghembuskan napas panjang. Si Dewa Api Ban Chau masih hidup di kolong langit tanyanya. Benar. Menurut apa yang telah dibocorkan oleh BEPO, sewaktu si Dewa Api Ban Chau mengasingkan diri dari keramaian dunia Kang o, bukan saja ilmu silatnya tidak ditinggalkan bahkan dilatih semakin giat lagi. Bukan saja kepandaian silatnya pada saat ini telah mencapai kesempurnaan bahkan di dalam hal senjata berapi pun mempunyai kemampuan yang jauh lebih hebat. Ehm. Atas beritamu ini seharusnya aku mengucapkan banyak terima kasih untuk LOT kata A. Cheng Yan dengan alis yang dikerutkan rapat-rapat. Orang-orang yang dapat berkumpul menjadi satu dengan si Dewa Api Bancau sudah tentu merupakan kaum penjahat serta iblis-iblis yang terkenal di dalam kalangan Liok Ujar Seciesan lebih lanjut memberi keterangan kini apa yang hamba ketahui sudah aku utarakan semua, cuma sayang aku tak sanggup memberi apapun untuk Soa lain kali asalkan hamba memperoleh kabar berita lagi, tentu akan aku usahakan untuk mengabarkan kepada kalian. Sambil merangkap tangannya menjura, tambahnya. Jaya, lebih baik kau jangan menghantar aku, kemungkinan sekali secara diam-diam ada orang yang menguntit diriku, aku hendak molor pergi secara diam-diam. Baik, kau pergilah, kami tidak menghantar lagi vo Cheng dan mengangguk. Tubuh Sen San dengan cepat berkelebat keluar dari kamar tersebut kemudian lenyap di tengah kegelapan. Menanti si pencuri sakti itu telah pergi, dengan kening yang dikerutkan Fo A Cheng dan berjalan hilir mudik, bolak-balik tiada hentinya di dalam kamar. Jie ya bisik Nyo Su Jan dengan suara yang lirih. Jikalau si Dewa Api Bancau benar-benar ada maksud hendak membegal barang kawalan perusahaan Liong Wei Piao Kio kita, hal ini merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat dihindarkan lagi. Untung saja kita telah mengirim berita ke markas kemungkinan sekali Chong Piao tahu akan berangkat sendiri atau paling sedikit dari perusahaan akan mengirim bala bantuan, pada saat ini kekuatan kita boleh dihitung tidak lemah sedang jumlah orang pun tidak sedikit. Asalkan bisa dibagi dan diatur dengan sesuai rasanya cukup untuk melindungi keselamatan dari seluruh kawalan kita. Sujan ujar vo Aceng yang tertawa pahit selama ini Chong Piao tahu sangat mempercayai diriku, Bila mana karena kawalanku kali ini sehingga mengakibatkan hancurnya merek dagang kita kali ini selalu akan membuat aku merasa sangat menyesal dan tidak tenang, selama hidup akan terasa menderita. Ia merendek dan menghela napas panjang, kemudian sambungnya kembali, jika didengar dari nada pembicaraan Senchiesan agaknya kecuali si dewa api Chau sendiri masih ada beberapa orang iblis tua yang sangat lihai ikut serta di dalam gerakan kali ini. Perkataan dari Senchiesan sedikit pun tidak salah, orang yang bisa jalan bersama-sama dengan si dewa api Chau tentu merupakan jago jago lihai. Jaya. Walaupun perkataan dari Senchiesan sama sekali tidak salah tetapi kita pun belum menemuinya sendiri, apakah tidak mungkin hal ini merupakan suatu siasat tipuan dari si Dewa Api Bancau sendiri? Ah, ah, kita jangan terlalu memandang enteng pihak musuh. Sebaliknya kita pun tidak boleh memandang musuh terlalu berat, sambungnya o sujan dengan cepat jikalau semua hal persis seperti apa yang diucapkan oleh Senyue San seharusnya Si Dewa Api Bancau sejak semula sudah turun tangan terhadap kita di dalam hati tentu merasa rada jeri dan ragu-ragu terhadap kita. Eh, "Perkataanmu ini memang tidak salah Fo Cheng dan mengangguk. Walaupun nama besar Si Dewa Api Bancau sudah terkenal di seluruh dunia Kangou dan ia merupakan seorang pentolan iblis dari kalangan Liokling tetapi jikalau dibandingkan dengan Si Kong Chu Tukang Foya-foya Kegeok Lang rasanya masih jauh ketinggalan. Bagaimanapun kita orang jangan terlalu memandang enteng diri Si Dewa Api Bancau, walaupun nama besarnya pada saat ini tak dapat menandingi nama besar Si Kong Chu Tukang Foya-foya Kegeok Lang, tetapi hal ini pun disebabkan ia sudah terlalu lama mengasingkan diri dari pergaulan. Ia merandek sejenak lalu tambahnya, Sujan, kau pernah bertemu muka dengan si Dewa Api Bancau? Hamba belum pernah bertemu mukanya. Oh, Sujan menggeleng, kedengarannya ia sangat lihai di dalam hal peralatan senjata berapi. Aku pernah melihat dia orang menggunakan senjata berapinya itu, hanya di dalam sekejap mata ia berhasil membakar habis 12 orang jagoan lihai. Penguasaan ilmu berapinya betul-betul telah mencapai taraf kesempurnaan tapi rasanya ilmu permainan gelang emas dari Jaya pun belum tentu berada di bawah kepandaian si Dewa Api Bancau ujarnya Oh Sujan coba memberi semangat. Kau sudah salah menduga kata si telapak besi bergelang emas tersenyum pahit. Senjata berapi dari si Dewa Api Bancau memiliki perubahan luas yang amat banyak, kedahsyatannya tak dapat dibandingkan dengan permainan gelang emasku. Jaya. Kecuali kita, masih ada seseorang dapat mengundurkan musuh tangguh Siapa tanya Fo A Cheng dan melengat? Nona Liao ah, ah ah Sedikit pun tidak salah teriak O oh, Chong Piao tahu sambil menghantam pahanya sendiri Kenapa aku bisa melupakan jago lihai semacam dia itu? Jiyea bisiknya O oh, Sujan lagi Bila mana kita mengharapkan Nona Liao bisa melakukan persiapan sejak sekarang? Lebih baik kita buru-buru kasih kabar kepadanya, tetapi kau hendak menggunakan care apa untuk mengabarkan hal ini kepadanya? Kau boleh beritahukan soal ini kepada Liao Taijian. Betul, mendadak alisnya dikerutkan, sambungnya. Jikalau kita dapat melihat perubahan paras muka Nona Liao sewaktu menyampaikan kabar tersebut kepadanya, barulah kita dapat mengetahui kejadian yang sebenarnya dan memahami apakah Nona Liao benar-benar merupakan seorang jagoan yang memiliki kepandaian lihai atau bukan, tetapi antara lelaki serta perempuan ada batas-batasnya, lagi pula dia adalah seorang gadis pembesar, bagaimana mungkin aku bisa pergi menemuinya. Bagaimanapun aku tak dapat memeriksakan penyakit kedua kalinya. SSST hamba punya satu akal tiba-tiba Nyo Sujan berbisik. Bagaimana akalmu itu? Kita mencari kesempatan untuk melepaskan seorang musuh masuk ke dalam kamarnya, kemudian kita intip dengan care bagaimana Nona Liao turun tangan menghadapi dirinya ujar Nyo Sujan dengan menggunakan suara yang paling lirih. Aku rasa care ini kurang sesuai sahut Fu A Cheng dan setelah termenung sebentar. Semisalnya Nona Liao benar-benar tidak mengerti akan ilmu silat, bukankah kita akan menciptakan suatu peristiwa yang tidak diinginkan? Kalau begitu bagaimana kalau hamba yang menyaru seperti kaum penjahat kemudian menerjang masuk ke dalam kamar Nona Liao guna melihat keadaan yang sebenarnya? Care ini pun aku rasa tidak sesuai, Semisalnya, Nona Liao benar-benar merupakan seorang jago lihai yang memiliki kepandaian silat sangat tinggi sampai Si Kongcu. Tukang foya-foya pun kena ditawan, apalagi Tiao tahu. Tetapi tidak memasuki sarang macan bagaimana mungkin bisa berhasil memperoleh anak macan. kalau ingin membuktikan, Nona Liao benar-benar memiliki kepandaian ilmu silat atau tidak. Kecuali menggunakan care ini rasanya tak ada care lainnya lagi yang sesuai. Saat ini mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan musuh jauh lebih penting dari segala galanya, kau pergi mengadakan persiapan terlebih dahulu dan sekalian peringatkan kepada semua orang agar mulai saat ini bertindak waspada, kepada Toa Hau serta Gio Kliung sampaikan pula pesan agar mereka jangan bergerak secara sembarangan. Aku hendak pergi membicarakan persoalan ini dengan Liao Taijian. Hamba turut perintah. Setelah menjura ia lantas mengundurkan diri dalam kamar. Menanti Nyo Sujan telah pergi jauh, Fo Cheng yang baru menutup pintu dan berjalan bolak-balik di dalam ruangannya. Dalam hati ia merasa amat cemas dan khawatir sekali, secara samar-samar ia mulai merasa bahwa tugasnya kali ini terasa tidak gampang, di balik semuanya ini tentu terselip suatu rahasia yang sangat misterius dan membingungkan, kemungkinan sekali Liao Jin memang benar-benar tidak mengetahui akan urusan ini, kemungkinan juga ia sedang membohongi dirinya. Berpikir sampai di situ ia pun mulai teringan akan kejadian-kejadian tempo dulu, ia merasa sejak permulaan, kejadian ini memang terasa rada tidak beres. Hanya minta dikawal menuju ke daerah selatan dengan membawa sedikit barang saja ternyata mereka tidak sayang-sayangnya membayar rongkos besar bahkan minta Chong piau tahu mereka turun tangan sendiri, Dirinya, sebagai Hau Chong Piao, tahu yang bertindak pun akhirnya hanya memperoleh perasaan ragu-ragu dari seng langganan. Kejadian yang sangat tidak biasa ini seharusnya cukup memberikan suatu gambaran yang mencurigakan hati setiap orang. Hanya sayang, ternyata pada waktu itu tak seorang pun yang berpikir sampai di sana. Setengah malam membagi setiap orang terasa amat pendek. Tetapi di dalam perasaan Fu A Cheng Yan, ia merasa seperti sedang melewati suatu masa yang amat panjang. Dengan susah payah akhirnya hari pun mulai terang, Fu A Cheng Yan sambil menghembuskan napas panjang-panjang membuka pintu dan berjalan keluar. Tampaklah Su Sujan, Li Giyok Liong sekalian dengan mengembol senjara tajam berdiri di tengah tiupan angin kencang serta permukaan salju yang amat dingin, di atas paras muka setiap orang kelihatan amat letih. Jelas, kemarin malam beberapa orang itu terus-menerus melakukan perondaan di sekeliling kuil dan sama sekali tiada waktu bagi mereka untuk beristirahat. Hehehe tak <tuh pria> terasa lagi Fo A Cheng dan menghela napas panjang sujan. Suruh mereka mempersiapkan diri melanjutkan perjalanan, nanti kalian boleh beristirahat di dalam kereta. Jie Beruntung kemarin semalaman suasana tetap tenang katanya Nyo oh Sujan tertawa paksa. Aku tahu, kalian semua terlalu menderita, suruh mereka mempersiapkan kereta untuk melanjutkan perjalanan, kalian beristirahatlah di dalam kereta. Mendadak dari dalam ruangan tengah kuil tersebut berkumandang datang suara sampokan angin yang amat nyering. Suara tersebut tidak begitu keras, tetapi sewaktu terdengar oleh Nyo Sujan serta Fo A Cheng Yan, terasa bagaikan meledakan bom di sisi mereka, dalam hati terasa sangat terperanjat. Buru-buru mereka menoleh ke arah mana berasalnya suara tersebut, tampaklah di atas undak-undakan di depan kuil berdirilah seorang pengemis yang memakai pakaian sangat dekil dengan rambut yang awut-awutan, kakinya memakai sepatu dari rumput dan wajahnya penuh berminyak serta lumpur. Walaupun wajahnya kotor sekali, tetapi dengan ketajaman mata si telapak besi bergelang emas, sekali pandang saja ia dapat mengetahui bila si pengemis tersebut ternyata berusia sangat muda dan paling banyak tidak lebih dari 20 tahun. Tak terasa lagi ia mengerutkan keningnya. Jiyea bisiknya owasu sujan dengan cepat di tengah tiupan angin kencang serta hujan salju yang sangat dingin. Si pengemis cilik itu hanya memakai pakaian yang sudah kumal robek, kakinya hanya memakai sepatu terbuat dari rumput dan sama sekali luar biasa. Kemungkinan sekali merupakan jagoan lihai dari perkumpulan Kepang. Perlahan-lahan Fo Cheng Yan mengangguk, dengan menggunakan suara yang paling lirih ia menjawab. Dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya yang sangat lihai, sehingga kedatangannya sama sekali tidak menimbulkan sedikit suara, sudah cukup membuktikan bila ia punya kepandaian yang sangat luar biasa. Jikalau bukannya ia sengaja mengeluarkan suara kemungkinan sekali kita tak berakal tahu akan kedatangannya, hamba sangat menyesal sekali dengan kejadian ini. Jia boleh beristirahat, biarlah hamba yang pergi menanyai dirinya. Ia lantas melangkah mendekati pengemis itu. Kawan sapanya sambil menjura jika dilihat dari potonganmu agaknya mirip dengan seorang jagoan lihai dari pihak Kepang, entah dugaan Cai He ini benar atau tidak. Pengemis itu tersenyum, sehingga memperlihatkan sebaris giginya yang putih bersih. Jikalau aku katakan aku bukan berasal dari Kepang, tentunya kalian tak berakal percaya bukan jawabnya. Ilmu meringankan tubuh dari kawan amat sempurna, hitung-hitung telinga aku memang sudah tuli semua. Anak murid perkumpulan Kepang mempunyai julukan sebagai kaum pendekar di dalam dunia Kangou dan selamanya melakukan pekerjaan secara terus terang dan belak-belakan, entah kedatangan kawan kecil ini ada maksud tujuan apa. Haa, haa, -ha haa, -ha haa. -ha -ha. tahu perkataanmu yang luncur keluar terus bagaikan air pancuran benar-benar membuat aku si pengemis cilik. Jadi sukar untuk membantah seru si pengemis tersebut sambil tertawa terbahak-bahak sejak kemarin pagi-pagi aku si pengemis cilik sudah tertidur di dalam kuil ini. Jikalau dikatakan siapa yang datang terlebih dahulu maka boleh dikata kedatanganku jauh lebih pagi beberapa jam dari kalian, maka dari itu aku harus jelaskan kepada kalian bahwa kedatanganku bukannya masuk secara sembunyi-sembunyi. Mendengar perkataan tersebut, Nyo Sujan jadi melengat. "Kemarin malam Xiao Te sudah melakukan pemeriksaan dengan sangat teliti di sekeliling tempat ini, mengapa waktu itu aku tak berhasil menemui saudara?" tanyanya. Kembali si pengemis cilik itu tertawa. "Aku tertidur di atas bangunan kuil ini." Apakah Nyo Yao tahu telah memeriksa di atas ruangan kuil ini? Oh, oh, oh kiranya begitu tak kuasa lagi Nyo o menghembuskan napas panjang. Ketika itulah Fo A Cheng yang dengan langkah ke depan, Lo Hu Fo A Cheng yang ujarnya memperkenalkan diri sambil menjura. Oh, 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 si telapak besi bergelang emas Fo El Hiong. Tidak berani, tidak berani, sekali lagi si pengemis itu tersenyum. Di dalam hati tentunya Fo Lo Oeng Hiong menaruh perasaan curiga terhadap kedatanganku ini bukan? Kiranya si pengemis cilik ini pandai bergurau, pikir vo A Cheng dan dalam hati. Walaupun begitu di luaran sahutnya. Menaruh curiga aku tak akan berani, hanya ingin sekali Lo Olap mengetahui maksud kedatanganmu. Kita bisa bertemu muka di dalam kuil ini, boleh dikata di antara kita memang ada jodoh. Oh, oh 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 ada jodoh sambungnya oh sujan dengan cepat. Sudah tentu bukan karena itu saja, maka aku si pengemis cilik bisa berbicara demikian disebabkan sewaktu aku si pengemis tiba di dalam kuil ini benar tidak tahu bila perusahaan kalian bakal beristirahat di sini pula. Atau paling sedikit kemarin malam kawan telah mengetahui bila kami dari perusahaan Leong Wei Yau Kiok sudah tiba di dalam kuil ini bukan? Katanya Nyo Sujan kembali. Soal ini memang sedikit pun tidak salah, sewaktu saudara-saudara sekalian memasuki kuil ini, aku si pengemis memang sudah tahu. Hanya saja saudara-saudara pada waktu itu sama sekali tidak mengetahui bila di dalam kuil masih ada aku si pengemis yang berdiam di sini. Maaf, lo olap akan memanggil kau dengan sebutan saudara cilik saja tiba-tiba Fo A dan menimbrung sambil menjura. Foa Elo Ong Hiong suka menyebut aku si pengemis sebagai saudara, hal ini benar-benar membuat aku merasa amat bangga. Orang-orang Kepang kebanyakan merupakan jago-jago lihai yang memiliki nama besar di dalam dunia. Kang tolong tanya siapakah sebutan dari saudara cilik? Pengemis tersebut tersenyum. Aku si pengemis cilik si Pau bernama Ching. Aku dengar di dalam perkumpulan kepang sudah muncul dua orang jagoan muda yang disebut Tian Tee Liong atau sepasang naga langit dan bumi. Di dalam sepasang naga tersebut agaknya ada seorang kawan Si Pau, nyeletuk Nyo Su Jan dari samping. Kembali si pengemis itu tertawa. Oh, 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 apakah orang itu tidak becus? Si naga langit Pau Ching yang disebut tadi memang bukan lain adalah aku si Xiao Pau. oh, oh, oh. Kalau begitu Cai Hai sudah kurang hormat terhadap dirimu. Tidak berani, tidak berani. Sebenarnya aku si pengemis cilik tidak ingin menganggu kalian dan secara diam-diam akan ngeloyor pergi. Tetapi dalam hati aku kepingin sekali berbicara beberapa patah kata dengan kalian maka akhirnya aku telah munculkan diri. Entah Pao Xiao siap ada urusan apa? Tanya Fo A Cheng yan. Ah 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 ah. Oeng Hiong terlalu memuji Sinaga Langit pau Ching tertawa. Xiao Hiap dua kata Cai hat tidak berani menerimanya Elo Oeng Hiong suka memandang diriku, panggil saja aku dengan sebutan Xiao Pau. Ha -ha 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 -ha, ha 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 tidak nyana Sinaga Langit pau Ching benar-benar mengagumkan sekali. Inilah yang dinamakan ombak belakang sungai tiang Keng mendorong ombak yang ada di depannya orang-orang baru mulai menggantikan orang-orang yang telah lama. Dengan usiamu yang masih kecil ternyata berhasil memiliki kepandaian yang sangat sempurnanya hal ini benar-benar membuat semua orang merasa sangat kagum. Hahaha, agaknya Loeng Hyong Hiong sedang mencekoki diriku dengan kuah pujian, maaf-maaf, aku si pengemis tidak doyan dengan kuah semacam ini. Mendengar perkataan tersebut, para semuka Foa Cheng dan kontan saja berubah menjadi merah padam. Apa yang lo olap katakan adalah kata-kata yang sungguh serunya. Kalau begitu, aku si pengemis pun ada beberapa patah kata yang hendak disampaikan kepada Foa elo opiau tahu? Agaknya Fo A Cheng yang merasakan bahwa beberapa patah kata yang hendak disampaikan ini merupakan suatu persoalan yang sangat penting, wajahnya kembali berubah amat serius. Lo tentu pentang telinga lebar-lebar untuk mendengarkan perkataanmu. Aku takut barang-barang kawalan dari perusahaan kalian bakal sukar tiba di Kota Kehanghu dengan selamat," ujar Pao Ching dengan serius, sekalipun bisa tiba di sana dengan aman. Ini pun harus membayar dulu dengan suatu harga yang sangat mahal sekali. Jikalau dibicarakan dari pihak kalian, perusahaan Leong Wei, kalian kerugian ini benar-benar merupakan suatu kerugian yang tiada taranya. Maksud saudara Seru Foa Cheng Yang yang dibuat melengak oleh perkataan tersebut. Bila mana dapat melepaskan barang kawalan ini, lebih baik cepat-cepat dilepaskan, hanya saja. Setiap pekerjaan ada peraturannya sendiri-sendiri, kami yang bekerja dengan membuka perusahaan Piau Kio boleh menolak tawaran orang tetapi setelah menerima terpaksa dengan keraskan kepala harus dilaksanakan hingga selesai, melepaskan tanggung jawab di tengah jalan bukanlah sifat kami potong si telapak besi bergelang emas dengan cepat. Kalau begitu berusahalah mencari suatu tempat yang baik untuk mempertahankan diri dan menunggu bala bantuan dari markas pusat. Foa Cheng dan menghembuskan napas panjang. Hingga kini Lo Olap masih tidak paham sebenarnya di manakah letak berharganya kawalan kami kali ini, mengapa ada begitu banyak orang yang melakukan pengejaran dengan demikian ngotot sehingga tidak takutnya mengikat permusuhan dengan orang lain. Aku si pengemis cilik ada beberapa patah kata yang hendak diucapkan keluar, ujar Pau Ching setelah termenung beberapa saat lamanya tetapi setelah aku ucapkan keluar, harap Fu Ahu Chong Piao Tau jangan marah. Ha 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 tadi aku sudah katakan hendak menyebut dirimu dengan kata-kata Pawe Lo Ote, sudah tentu apa yang hendak kau ucapkan silahkan diutarakan dengan terus terang. Loola percaya masih bisa menerimanya seru Fo Aceng yang tertawa terbahak-bahak. Di dalam perkumpulan kepang kami, ada sebuah peraturan yang tak tertulis di dalam daftar, ada dua macam orang yang tak boleh diajak berkawan. Dua macam orang yang bagaimana? Orang macam pertama adalah alap-alap serta kuku Garuda perguruan Laksanbun dan orang macam kedua adalah kawan-kawan Kango yang mencari uang dengan membuka perusahaan Piau Kiok seperti kalian. Ia menengadah ke atas lalu tertawa terbahak-bahak, tambahnya, ha 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 kami orang-orang dari Kepang selamanya tidak berhubungan dengan orang-orang pihak Piau Kiok. Dan selamanya pun belum pernah turun tangan membegah barang-barang kawalan kalian. Tentang soal ini Lo olah paham Fu Cheng dan mengangku kebanyakan kawan-kawan Bulim memang pada tidak memandang sebelah mata kepada kami orang-orang yang mencari sesuap nasi dengan bekerja sebagai pengawal barang. Tetapi keadaan dari perusahaan Liong Wei Yau Kio kita rada berbeda. Perusahaan Long Wie Piao Qiao lebih mengutamakan keluhuran budi daripada harta kekayaan, asalkan kawan-kawan Bulim kita mencari mereka selamanya tidak pernah dibuat kecewa dan kembali dengan tangan kosong. Potong Pau Ching di tengah jalan kepandaian silat yang dimiliki oleh Chong Piao Tao serta Hu Chong Piao Tao pun sangat tinggi, memandang hormat kepada setiap orang keadaannya memang rada berbeda dengan keadaan perusahaan Piau Kiok lainnya. Tetapi kau harus tahu 9981, bagaimanapun Liong Wei Piau Kiok kalian tetap merupakan sebuah perusahaan Piau Kiok. Perkataan dari Pawe OT memang tidak salah, bagaimanapun Liong Wei Piau Kiok kamu tetap merupakan sebuah perusahaan Piau Kiok, Sekalipun dibicarakan sampai di langit pun tak akan bisa dibandingkan dengan para Hiong hoohan lainnya di dalam dunia Kangou. Yang kita makan adalah nasi kerja keras, yang didapat adalah uang jual nyawa. Hal ini tidak bisa dikatakan suatu keuntungan yang menonjol. Eng Hiong. Lebih baik kalau bicara jangan menyindir potong Pau Ching sambil tersenyum orang yang membuka perusahaan Piau Kiok adalah bersungguh-sungguh hendak mencari untung, tidak mencuri tidak merampas dan pokoknya bukan merupakan suatu pekerjaan yang sangat memalukan. Cuma, Kalian tak dapat membangkang lagi bahwa orang lain keluar uang maka kalian harus menjual nyawa peduli pihak lawan punya kedudukan apapun baik itu seorang jagoan yang kerjanya tukang peras atau pembesar korup atau penguasa pengkhianat. Maaf lo olat hendak memotong perkataan dari Pawe Lo Ote, perlu kau ketahui bahwa perusahaan Leong Wie Piao Kio kamu sudah menolak banyak sekali tawaran untuk mengawal barang. Jikalau orang yang mengajukan tawaran itu menurut kita kurang sesuai, maka peduli ia berani membayar seberapa besar biayanya pun kita tetap akan menolak. Haha <Sengi> <S primera> hmm. Soal ini aku si pengemis cilik pun pernah mendengar orang berkata, perusahaan Liong Wiye. Piau Kiok memang terdapat banyak hal yang keadaannya tidak sama dengan perusahaan-perusahaan lain, tetapi kendati bagaimana rapatnya, kerja kalian tak urung sesekali akan tertembus juga. Mendadak ia memperendah suara dan tambahnya, "Cukup kita ambil contoh dengan kawalan kalian ini. Sebetulnya kalian sudah kena tertipu karena sebelum urusan ini diterima kalian tak mau melakukan penyelidikan terlebih dulu dengan teliti, maka akibatnya terciptalah keadaan seperti ini hari." Lo Olap kepingin sekali minta petunjuk akan satu hal terhadap diri Pawe Loote, sampai saat ini Lo Olap masih merasa tidak paham dengan kawalanku ini sebenarnya di mana di manakah terletak kesalahannya Lo Olap sudah beberapa kali mengadakan pembicaraan dengan langgananku itu tetapi aku rasa Liao Taijian bukanlah mirip seorang bersifat jahat Voa Elo Hion. Tahukah kau orang tua tempo dulu Liao Taijian pernah menjabat apa? Tempo dulu dia adalah seorang pembesar tingkat dua. Tidak salah seru Pau Cheng mengangguk. Jabatannya memang pembesar tingkat kedua. Tetapi bagaimana keadaannya sewaktu menjabat sebagai pembesar? Apakah kau tahu? Tentang soal ini, tentang soal ini Cai Herada kurang jelas. Barang-barang apa saja yang mereka bawa? Ahu Chong Piau tahu, tahukah? Benda-benda tak berharga keperluan sehari-hari, kalau cuma benda-benda tak berharga keperluan sehari-hari dapat memancing daya tarik bagi para jago-jago Bulim untuk turun tangan memegangnya. Perkataan dari Pawe Loote sedikit pun tidak salah sahut Fo Cheng dan membenarkan tetapi Lo Olap sudah beberapa kali mengadakan pembicaraan dengan Liao Tai Jin. selama ini aku belum pernah melihat mereka membawa suatu benda yang nilainya sangat berharga sekali. Yang menghadapi bingung, yang menonton jelas. Kita yang sedang menonton jelas. Kita yang sedang menghadapi urusan ini kemungkinan sekali kurang jelas, kawan kau yang berada di luar garis persoalan ini, tentunya berita yang kau dengar sudah sangat banyak bukan nyeletuk Nyo oh Sujan dari samping. Bila mana saudara suka memberitahu, Cai Hai tentu akan pentang lebar-lebar telinga untuk mendengar, sambung Fo A dan pula. Pau Ching tersenyum. Kerjasama kalian berdua memang sangat bagus katanya cuma aku si pengemis cilik merasa rada Barang-barang apa yang mereka bawa seharusnya Liao Taijian mengetahui jelas, aku si pengemis merasa rada tidak percaya bila mereka bisa memandang barang-barang itu jauh lebih penting daripada nyawa sendiri. Walaupun lo olap tidak benar-benar tahu barang apa saja yang mereka bawa, tetapi ada satu hal yang lo olap ketahui dengan sangat jelas sekali. Soal apa? Seluruh keluarga Liao tidak mengerti akan ilmu silat. Maka dari itu mereka baru mencari perusahaan Piau Kiok kalian untuk menghantar sambung Pau Ching sesudah termenung sebentar. Pau Welo Ote E. Ujar Fo Cheng yang tertawa pahit. Bila mana kau telah mendengar sesuatu berita harap dibicarakanlah secara terus terang, aku orang Shifo A tentu akan merasa sangat berterima kasih sekali. Selesai berkata ia merangkap tangannya menjura. Tidak berani tidak berani aku tidak berani menerima penghormatan yang demikian besarnya dari Voa O Eng Hiong buru-buru Pau Ching membalas hormat. Dengan suara yang sengaja dilirihkan sambungnya kembali. Menurut apa yang aku si pengemis dengar, agaknya keluarga Liao mereka sudah membawa sebuah benda yang ada sangkut pautnya dengan bulem. Apakah sebuah lukisan dengan pengagon kambing? Pau Ching termenung beberapa saat lamanya. Kemudian baru jawabnya, apa yang aku dengar agaknya bukan cuma sebuah lukisan saja, tetapi lukisan apakah satunya, ini Cai Hei merasa kurang jelas. Lalu Pawelo Lo Ote mendapatkan berita ini dari mana? Aku si pengemis mendengar berita ini dari beberapa orang jagoan lioklim yang siap-siap hendak turun. Tangan memegang barang kawalan kalian, aku rasa sekalipun berbeda pun tidak akan terlalu jauh. Kalian berdua baik-baiklah berjaga diri, aku si pengemis mohon diri dulu. Tubuhnya segera mencelat ke atas dan melayang ke atas genting kemudian hanya di dalam sekejap saja telah lenyap di tengah tiupan angin kencang yang berhawa sangat dingin itu. Dengan termangu-mangu Fo A memandang ke arah lenyapnya bayangan tubuh Pao Ching, akhirnya menghela napas panjang. Hei sungguh cepat benar gerakan tubuhnya. Tian Te yang Liong dari perkumpulan Kepang disebut orang sebagai jago-jago muda yang sangat cemerlang pada saat ini, sudah tentu kelihayan mereka sangat luar biasa. Ilmu meringankan tubuh dari Tian Liong boleh dikata sudah mencapai pada taraf kesempurnaan, katanya Oh Su perlahan. Hei, kalau begitu aku memang sudah rada tua seru Fo Aceng dan sembari mengelus jenggotnya yang terurai sepanjang dada. Akaha. Tidak, Jaya masih gagah sambung nyoo oh sujan dengan cepat. Setelah merandek sejenak, ia menyambung kembali dengan pembicaraan yang lain. Orang-orang Kepang selamanya tidak pernah turun tangan membegal barang, jikalau tidak berbohong maka beberapa patah perkataannya itu boleh dipercaya beberapa bagian. Bila kita pikirkan peristiwa ini secara lebih teliti maka dalam hati kita akan menemukan kalau persoalan ini bukan semudah dan segampang seperti pikiran kita semua, oleh karena itu kita tak boleh 100% percaya, pun tidak boleh tidak percaya, yang aneh lagi, selama ini secara diam-diam lo olap selalu memperhatikan gerak-gerik dari Liao Taijian dan aku merasa dia tidak mirip seperti seorang bersifat jahat, dengan mengandalkan pengalamanku selama puluhan tahun lamanya, tidak bisa dikatakan bila sedikit titik terang pun tak berhasil aku dapatkan Jaya Nyawa Sujan mendaham perlahan aku rasa ada seharusnya kau pergi membicarakan persoalan ini dengan Liao Taijian Kita harus mengetahui dulu dengan jelas persoalan ini kemudian baru mengambil keputusan Menurut penelitianku selama beberapa hari ini Agaknya Liao Taijian tidak punya rahasia yang disimpan lagi Kecuali dia, sebagai seorang pembesar negeri, berhasil mengelabui sepasang mataku. Jadi, maksud Jaelial Taigen sudah menceritakan seluruh persoalan yang dipahami serta dimengerti olehnya kepadamu. Sedikit pun tidak salah. Lolak rasa ia sudah tidak ada persoalan lagi yang dirahasiakan. Jikalau dari pihak keluarga, Liao benar-benar masih memiliki sesuatu rahasia, maka Lolak berani memastikan bila Liao Taiyin tentu tidak tahu menahu. Mendadak, ia memperendah suara ujarnya. Saat ini, kita sudah mengetahui bila di balik lukisan pengangon kambing masih terdapat lukisan lain. Dan apa yang sebetulnya tersimpan di dalam rahasia ini kita masih belum mengetahui semua, urusan ini pun Liao Taijian yang beritahukan kepadaku. Kini satu-satunya. Harapan kita adalah semoga saja Chong Piao tahu bisa cepat-cepat datang kemari, mengandalkan kecerdikannya kemungkinan sekali dengan sangat mudah ia akan berhasil memecahkan rahasia ini. Jaya. Agaknya rasa curigamu terhadap Nona Liao sudah lenyap tak berbekas tegurnya O oh Sujan. Walaupun Nona Liao memang patut dicurigai, tetapi menurut penglihatanku sudah mengalami perubahan yang amat banyak. Mengalami perubahan apa saja? Kemungkinan Nona Liao memiliki kepandaian ilmu silat yang sangat tinggi semakin lama semakin kecil. Kini peristiwa yang paling sukar untuk dipecahkan adalah mengenai terpukul mundurnya Lem Tian Sam serta si Hoa Hoa Kong Chu sehingga melarikan diri terbirik birit Peristiwa ini memang sangat mengherankan sekali, mengapa Lem Tian Semsa serta Ke Lang dapat menemukan tanda-tanda tersebut sebaliknya kita orang tak berhasil menemuinya. Justru disinilah terletak bagian yang tak kupahami. Jaya serunya opiau tahu kembali kini urusan sudah mirip dengan anak panah di atas busur, bagaimanapun harus dilepaskan juga. Lebih baik secara terus terang dan terbuka kau orang langsung menanyakan persoalan ini kepada Liao Taijian, jikalau Liao Taijian tidak dapat memberi keterangan maka kita langsung pergi mencari Nona Liao, jikalau ini pun akhirnya tak berhasil mendapatkan sesuatu, agaknya jauh lebih baik daripada kita berpeluk tangan saja. Entah bagaimana kalau menurut pendapat Jia. Perkataanmu memang benar Fo Cheng dan mengangguk baiklah, Biar aku pergi membicarakan persoalan ini sekali lagi dengan Liao Taijian. Perlahan-lahan Nyo Sujan mendaham ringan. Jaya, kapan kita hendak berangkat tanyanya? Menurut Jaya lebih baik kita melanjutkan perjalanan ataukah tinggal di sini saja sambil menanti kedatangan dari Chong Piao tahu Bagaimana dengan keadaan tempat ini rasanya bagus atau jelek? Menurut penglihatan hamba, orang-orang Kepang tak akan membohong terutama sekali Tian Tee Siang yang sudah memiliki nama sangat cemerlang di dunia Kangou, sudah tentu mereka tak bakal bicara sembarangan, hamba sudah melakukan suatu pemeriksaan yang amat teliti di sekeliling tempat ini, empat penjuru merupakan tanah kosong hal ini lebih mempermudah penjagaan, bahkan seluas beberapa li tak kelihatan sebuah rumah penduduk, tempatnya pun cukup tenang dan bersih, Bila mana kita sudah mengambil keputusan untuk menunggu kedatangan Chong Piao tahu? Aku rasa lebih baik nunggu di sini saja karena rasanya jauh lebih aman daripada kita melanjutkan perjalanan HHMMM Perkataanmu memang sangat cengli Jie -ya. Kau pergilah membicarakan persoalan ini sekali lagi dengan Liao Taijian Jikalau mereka setuju untuk menunggu di sini maka hamba harus melakukan suatu penjagaan yang lebih teliti, dan aku pun harus meninggalkan tanda-tanda rahasia sekeliling tempat ini. Foa Cheng dan segera termenung berpikir keras, akhirnya ia menganggap hanya care inilah yang paling aman, karena itu sahutnya kemudian. Baiklah. Biar aku pergi membicarakan persoalan ini dengan Liao Taijian, Cuma saat ini hampir mendekati tutupan tahun, pekerjaan Ceong Piau tahu sangat repot, dapatkah dia orang datang kemari hal ini masih merupakan suatu tanda tanya. Soal ini Jaya boleh berlega hati, jikalau pengawalan barang kali ini bukan ditangani oleh Jaya sendiri, dapatkah Ceong Piau tahu datang kemari sukar untuk dibicarakan, kini kecuali Cheong Piao tahu berangkat sendiri rasanya di dalam Piao Kiok sudah tak ada orang yang bisa dikirim lagi. Foa Cheng dan mendehem ringan. tapi sekalipun Cheong Piao tahu datang sendiri pun paling tidak dua tiga hari kemudian baru bisa tiba di sini. ia memiliki seekor kuda jempolan. Jia serunya Oh Sujan dengan serius asalkan Ka sudah mengambil keputusan hendak tinggal di sini maka Liao Tai bagaimanapun bisa dipaksakan untuk menurut. Sekalipun hendak melewati tahun baru di kota Keihang merupakan suatu kejadian yang penting tetapi aku rasa nyawa mereka jauh lebih penting daripada hal ini. Asalkan Jie ya bisa mengambil keputusan yang kukuh dan tegas, rasanya Liao Taijian pun tak akan bisa berbuat apa-apa. Tetapi soal ini rasanya kurang baik. Kita kukuh, hendak tetap tinggal di sini. Kesemuanya demi kebaikan keluarga Liao, hamba telah melakukan pemeriksaan di sekeliling tempat ini. Kurang lebih beberapa li di sekitar kuil ini tidak kelihatan rumah penduduk. Jikalau kita bisa mengatur penjagaan yang tepat, maka peduli siapapun akan sulit untuk menyelundup masuk kemari. Baiklah. Biar aku pergi melakukan pemeriksaan sekali lagi. Agaknya secara mendadak Fo A Cheng yang teringat akan suatu persoalan yang sangat penting, tiba-tiba bisiknya. Sujan. Kalian membawa kota alat rahasia anak-anak panah tidak? Kita membawa dua buahnya. Oh Sujan tertawa. Sesudah memiliki dua buah kotak anak-anak panah berantai maka berarti pula kita mempunyai kekuatan seperti 20 orang ahli-ahli panah, jumlah kita tidak banyak, benda tersebut sangat membantu kita di dalam menghadapi serangan musuh. Mungkin sekali pada saat ini Liao Tai Jien masih beristirahat, ujarnya Owa Sujan kembali sambil memandang cuaca Jieya. Kau pun semalaman tidak tidur, aku rasa di tengah siang hari bolong mereka tak berakal memperlihatkan gerakan apa-apa, apalagi mereka pun tidak bakal menduga bila secara mendadak kita berhenti di dalam kuil ini. Kau orang tua boleh beristirahat sebentar di dalam kamar, aku mau pergi mengatur mereka sekalian mempersiapkan makanan, paling sedikit kita harus mempersiapkan diri untuk tinggal di sini selama 4-5 hari lamanya. Baiklah, untuk sementara kita mempersiapkan diri seperti itu, tetapi jikalau dapat melanjutkan perjalanan sudah tentu jauh lebih baik kita buru-buru berangkat. Nyo Orsujan tidak berbicara lagi, segera ia putar badan berlalu. Para anak buah perusahaan Leong Wie Piao Kiok pada saat ini mulai ribut bekerja kembali untuk menurunkan barang-barang yang ada di kereta, memereskan kuda-kuda dan mengadakan persiapan-persiapan seperlunya guna menghadapi serbuan musuh. Nyo Sujan sesudah memberi pesan kepada anak buahnya, dengan membawa Tio Ahau serta Li Giok Leong masing-masing menunggang seekor kuda perlahan-lahan berangkat menuju keluar kuil. Ketika itu Fo A Cheng yang telah kembali ke dalam kamar, dari jendela ia dapat melihat Nyo Su Jan dengan membawa Li Giok Liong serta Tio To Ahau berangkat meninggalkan tempat itu, walaupun di dalam hati kepingin sekali ia berteriak tetapi akhirnya ia paksakan diri untuk tutup mulutnya. Terlihatlah ketiga orang itu bagaikan kilat cepatnya melarikan kudanya ke depan, hanya di dalam sekejap saja telah lenyap tak berbekas di balik permukaan saljunan putih. Sebenarnya dengan meminjam kesempatan ini, Fu A Cheng yang hendak beristirahat sebentar, tetapi teringat mereka bertiga sudah pergi dan di dalam kuil pada saat ini tinggalih Chun beserta beberapa orang pembantu saja, hatinya mana mungkin bisa lega. Akhirnya ia berjalan keluar meninggalkan ruangan dan meloncat naik ke atas kuil. Pada waktu itu salju sudah berhenti, tetapi awan hitam masih menutupi seluruh angkasa dengan begitu tebal, bila ditinjau keadaannya mungkin tak berakal menjadi terang dalam beberapa saat. Perasaan hati Fo A Cheng Yan pun seperti halnya awan hitam tersebut, terasa amat gundah berat penuh dengan kemurungan dan kesedihan. Ia sudah bekerja sebagai Piau Tau selama 20 tahun lamanya, telah menjelajahi hampir seluruh daerah utara maupun daerah selatan, pernah menemui berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus macam peristiwa semacam ini. Berpuluh-puluh orang jago-jago Liok Lim secara diam-diam mengincar mereka dan menanti saat yang bagus untuk turun tangan, tetapi sungguh aneh sekali jagoan lihai semacam Hoa Hoa Kong Chu yang begitu terkenal, setelah hampir berhasil mencapai tujuannya lepas tangan di tengah jalan? Kejadian yang aneh benar-benar terlalu banyak, perubahan-perubahan yang ada di luar dugaan dan sukar ditebak. Dengan paksakan diri menekan perasaan burung tersebut perlahan Foa Cheng dan menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu. Terlihatlah di atas permukaan tanah yang dilapisi saljunan putih kelihatan begitu sunyi, hening dan kosong sama sekali tidak kelihatan tanda-tanda yang mencurigakan. Setelah dirasanya tiada hal-hal yang patut dicurigai, si orang tua itu baru melayang kembali ke atas permukaan tanah. Pada saat itu Ichun sedang memberi petunjuk kepada pembantu-pembantu perusahaan untuk menghela kereta-kereta serta kuda-kuda masuk ke dalam ruangan kuil. Dengan pandangan tawar Fo A dan memperhatikan mereka bekerja, kecuali sebagai bekerja memindahkan barang-barang kereta serta kuda ternyata Icun cukup pandai juga, ia membagi dua kelompok rombongan tersebut satu bagian bekerja bagian yang lain beristirahat. Menanti semua pekerjaan telah selesai, si telapak besi bergelang emas baru kembali ke dalam kamarnya untuk beristirahat sejenak. Ia hendak berpikir secara tenang tindakan apa yang harus diambil untuk menghadapi kejadian yang amat kacau ini. Mendadak. Suara diheman ringan bergema datang diikuti terbukanya pintu kamar. Fo'aya tegur orang itu yang kiranya bukan lain adalah Liao Tai Taijian Hekoan melihat kuda maupun kereta belum dipersiapkan, agaknya kalian tidak ada maksud untuk melanjutkan perjalanan. Taijian, mari duduklah kita bicarakan persoalan ini perlagan lahan, kata Fo A Cheng dan sambil menepuk sebatang kayu di sisinya. Liao Tai segera mengerutkan alisnya, tetapi ia menurut dan duduk juga di tempat yang diberikan kepadanya. Fo A Hu Chong Piao tahu, kau ada persoalan apa lagi yang hendak dibicarakan denganku? Setelah Lo olak pertimbangkan secara masak-masak, maka aku rasa tetap tinggal di sini jauh lebih aman daripada harus berangkat melanjutkan perjalanan Selesai mendengar perkataan tersebut, kontas saja Liao Taijian dibuat melengak Jadi Fu Ahu Chong Piao Tao sudah mengambil keputusan untuk tetap tinggal di kuil ini dan membatalkan perjalanan serunya Menutut perasaan Lo Olap jika kalau paksakan diri untuk melanjutkan perjalanan kemungkinan besar kita semua bakal terjatuh ke dalam perangkap orang lain. Fo Chong Piao tahu. Aku ingin minta keterangan tentang satu hal seru Liao Tai kemudian dengan air muka berubah sangat hebat. Tidak berani tidak berani, jikalau Tai ada perkataan silahkan diutarakan secara terus terang. Lo Lap tentu akan pentang telinga lebar-lebar untuk mendengarkan. Aku pernah mendengar di dalam pekerjaan mengawal barang terdapat satu peraturan. Sekarang aku mau bertanya, di dalam perjalanan kali ini hendak menginap atau melanjutkan perjalanan sebetulnya ditentukan oleh Seng Langganan ataukah oleh Piau Tau sendiri? Sudah tentu ditentukan oleh Seng Langganan ujar Foa Cheng Yan. Kalau begitu maka sekarang Hikuan hendak menegur kau Foa Ah Chong Piau Tau untuk segera melanjutkan perjalanan. Tai perlahan-lahan Fo A Cheng ke atas dan memandang sekejap ke arah Liao Tai Jin sampai sekarang lo olap masih tidak paham sebenarnya kau ada urusan apakah sehingga begitu tergesa-gesa ingin melanjutkan perjalanan dan memastikan diri sebelum tahun baru harus tiba di kota Kei Hong. Hal ini menyangkut mati hidup kalian sekeluarga. Apakah kalian hendak menempuh bahaya hanya dikarenakan ingin cepat-cepat tiba di tempat tujuan? Hei, <tuk> <tuk> sebaliknya, bila mana betul-betul ada orang yang hendak turun tangan membega barang kawalan dari perusahaan, Leong We, Yau Kio, kalian sekalipun kita bertahan di dalam kuil ini pun, apakah mereka tak bisa datang kemari? Bantah, Liao Taiyin, sembari menghela napas panjang. Tentang soal ini, loh, Olaf sudah mengadakan persiapan-persiapan yang teliti. Sekeliling kuil ini merupakan sebuah tanah kauang yang luas dan mudah dijaga. Apalagi berhentinya kita di tempat ini pun akan membuat mereka kebingungan dan merasa ada di luar dugaan. Menantu mereka sadar akan persoalan ini dan datang kemari untuk mencari gara-gara. Maka, kita sudah cukup waktu untuk mengatur persiapan menghadapi mereka. Hikuan masih tidak memahami akan satu persoalan, sebetulnya kalian hendak mengatur persiapan apalagi jika benar-benar hendak mengatur persiapan bukankah menjaga di sini atau melanjutkan perjalanan adalah sama saja? Taijin. Lebih baik Klo Olap memberi penjelasan yang lebih terang lagi kepadamu. Di depan sana pihak musuh telah memasang jebakan yang menanti kita orang untuk masuk perangkap, karena kita tak boleh pergi ke sana. Yang dimaksudkan dengan mengadakan persiapan-persiapan lain adalah menanti kedatangan dari Chong Piao tahu kami datang kemari, karena aku merasa bahwa peristiwa yang terjadi kali ini sangat aneh sekali. Dan terdapat banyak perubahan bahkan sangat menyimpang dari keadaan biasanya maka lo olap sudah merasakan bahwa beban seberat ini tak mungkin dapat dipikul lagi oleh diriku seorang diri. Karena itu peristiwa ini sudah aku laporkan kepada Chong Piao tahu kami. Perjalanan ke sana lalu kembali lagi ke sini paling sedikit membutuhkan waktu 20 hari lamanya, kita tak bisa tinggal terus di dalam kuil ini. Kita mengirim kabar tersebut dengan menggunakan burung merpati. Tetapi Chong Piao tahu kalian tak mungkin bisa tumbuh sayap untuk terbang kemari, sambung Liao Tai dengan cepat. Walaupun Chong Piao tahu kami tak dapat terbang kemari seperti burung tetapi ia memiliki seekor kuda jempolan yang dalam satu hari bisa melakukan perjalanan sejauh ribuan li, jika melakukan perjalanan di malam hari bisa mencapai 800 li, semisalnya ia berangkat kemari maka hanya di dalam 2-3 hari saja akan tiba di sini. Sekalipun perhitungan kalian memang cengli tetapi karena kalian maka urusanku jadi terbengkalai Taijian, saat ini merupakan saat-saat kritis yang menyangkut mati hidup kita semua Bila mana Taijian mempunyai rahasia lainnya aku rasa tak usah disembunyikan di dalam hati lagi Rahasia ini merupakan persoalan pribadi dari keluarga Liao kami Hal ini sama sekali tiada sangkut pautnya dengan kalian orang-orang Kangou. Aa Aceh bagus sekali dam diam pikir Fo Aceh dan di dalam hatinya kendati kau orang licik bagaimanapun akhirnya kena aku desak juga. Walaupun di dalam hati ia berpikir demikian tetapi di luaran ia tetap menjawab dengan keren. Taijian. Kemungkinan sekali kau merasa bahwa persoalan pribadimu itu tiada sangkut pautnya dengan kami orang-orang dunia Kangou, tetapi secara tidak kasadari, persoalan tersebut sudah menyeret kalian ke dalam pertikaian yang terjadi di dalam Bulim. Kau tidak usah berpikir yang bukan-bukan, urusan ini sama sekali tiada sangkut pautnya dengan orang-orang dunia Kangou, bahkan terseret sedikit pun tidak. Kalau memang demikian adanya, Mengapa Taijian tidak suka menjelaskan kepada kami? Harus diberitahukan? Caihe rasa urusan ini paling sedikit ada keuntungan dan tiada ruginya. Baiklah, Hikoan akan menjelaskan persoalan ini kepadamu. Cuma saja, hai, kalian orang-orang bulim benar-benar terlalu banyak menaruh curiga, kelicikan serta bahayanya dunia Kangou sangat besar sekali. Taijian harap suka memaafkan kelancanganku ini. Xiao Li sejak kecil sudah dijodohkan dengan orang lain, tidak beruntung calon suaminya telah menderita penyakit yang sangat berat. Menurut perkataan dari para tabib-tabib lihai umurnya tak mungkin bisa melewati akhir tahun ini, Hikuan yang sudah mengawalkan pinangan mereka tempo dulu sudah tentu harus buru. Buru berangkat ke kota Keihang sebelum akhir tahun ini, Bila mana terlambat aku takut perkawinan putriku akan menemui kegagalan. Fo'a Cheng Yan yang mendengar kisah tersebut hanya bisa berdiri mendolong. Untuk beberapa saat lamanya ia tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Peristiwa ini memang benar-benar tiada sangkut pautnya dengan kejadian di dalam dunia Kangou apalagi terkait di dalam hubungannya dengan orang-orang Kangou. Fo'a Hu Chong Piao tahu? Kau ingin bertanya lagi, Liao. Taijian mendehem perlahan. Soal ini, soal ini cair. Rasa tiada pentingnya untuk ditanyakan lagi. Perlahan-lahan, Liao Taijian mendongakkan kepalanya memandang keadaan cuaca di luar ruangan, ujarnya. Kemudian, walaupun salju sudah berhenti, tetapi awan masih menyelimuti seluruh angkasa. Jika dilihat dari keadaan ini aku takut ini hari tak mungkin bisa menjadi terang kembali. Musim dingin tiba, salju sudah tentu bakal turun sepanjang bulan. Kereta serta kuda-kuda kami merupakan kuda-kuda pilihan yang kuat dan dapat bertahan terhadap hawa dingin yang menyerang. Sekalipun hujan salju turun secara bagaimana derasnya tak berakal mempengaruhi perjalanan kita. Tetapi tujuan kita berhenti di dalam kuil ini sama sekali bukan sedang meneduh terhadap curahan hujan salju, melainkan keadaan kita sangat berbahaya. Sedikit kurang berhati-hati saja, kita bakal terjatuh ke dalam jebakan orang lain.